Teman-teman ada tugas menyusun laporan dan yang lainnya, dan mencari referensi dari YouTube. Ketika dapat, kalian bingung bagaimana caranya mengkonvert kata-kata yang ada di YouTube menjadi sebuah teks tanpa perlu mengetik ulang. Pada kesempatan ini, kami akan memberikan tutorialnya bagaimana cara mengkonvert kata-kata nih yang ada di YouTube menjadi sebuah teks. Tentu saja yang bisa di copy paste ke Microsoft Word dan yang lainnya. Bagaimana sih caranya? Yuk ikuti kita. Halo teman, balik lagi di channel Liner Tilly. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mengkonvert kata-kata atau subtitle yang ada di YouTube menjadi sebuah teks yang bisa kita copy paste ke Microsoft Word atau yang lainnya. Yuk, langsung kita mulai. Yang pertama, buka dulu YouTube. Cari video yang akan kita convert. Ini ya. Di sini kita copy linknya. Linknya yang kita copy adalah yang ini ya. Klik kanan, salin. Selanjutnya, buka website Antiago. Ya langsung. Yang ini, antiago.com. Klik. Yang ini, diklik. Ya. Sudah terbuka halamannya seperti ini. Kita paste link tadi ke dalam kolom ini. Klik transkrip. Transkrip. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah terkonvert kata-kata atau subtitle yang ada di dalam video tadi yang diucapkan oleh YouTuber tadi ya, dalam channelnya, dalam videonya. Ini dia. Ini kita bisa blok. Langsung muncul seperti ini. Klik salin. Contohnya kita akan paste ke Microsoft Word. Buka Microsoft Word. Klik blank document. Ya. Klik kanan. Ctrl V aja. Nah, ya. Sudah jadi. Ini dia tadi kata-kata yang ada di YouTube menjadi sebuah teks. Bagaimana? Sangat mudah kan? Semoga bermanfaat pada tutorial kali ini. See you in the next video.